Ketua KPK Firly Bahuri hari ini akhirnya hadir di panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya untuk kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Polda mengabulkan permintaan Firly untuk diperiksa di Bareskrim Polri. Dari pesan singkat yang diterima tim Kompas TV dari Wadir Tipikor Bareskrim, Kombes Arief Adiharsa, Firly disebut sudah hadir di dan tengah menjalani pemeriksaan di lantai 6 ruang pemeriksaan di Tipikor. Jadwal pemeriksaan Firly diagendakan pukul 10 pagi. Hari ini Firly Bahuri diperiksa sebagai saksi atas laporan Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan. Selain Firly, penyidik Polda Metro Jaya juga telah memeriksa 86 saksi dan 8 orang ahli. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya kembali memanggil Ketua KPK Firly Bahuri untuk diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Lebih lengkap soal rencana pemeriksaan Firly, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Leo Taufik, yang memantau di gedung Bareskrim Mabes Polri. Selamat siang, Leo. Firly kini tengah diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya. Sejak pukul berapa tepatnya Firly diperiksa dan mengapa diperiksa di Bareskrim Polri? Ya, Glenis dan saudara, memang Firly ini datang lebih cepat dari yang dijadwalkan oleh Bareskrim Polri. Awalnya memang Bareskrim Polri bersama penyidik dari Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri ini sekitar pukul 10 pagi ini. Kami pun awak media yang menunggu sejak pagi tidak mengetahui mengenai kedatangan Firly Bahuri maupun jenis kendaraan yang digunakan oleh Firly Bahuri menuju Bareskrim Polri ini. Informasi kedatangan Firly dikonfirmasi oleh Wadir Tipikor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiasa. Arief belum menjelaskan pukul berapa Firly hadir di Bareskrim Polri. Arief hanya mengatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap Firly ini sedang berlangsung, namun Arief tidak menjelaskan materi-materi apa saja yang akan ditanyakan kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Pemeriksaan Firly ini dilakukan oleh penyidik gabungan yaitu dari Polda Metro Jaya dan juga dari Bareskrim Polri. Firly diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Lalu pertanyaannya, kenapa di Mabes Polri? Pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dilaksanakan di Bareskrim Polri ini merupakan permintaan dari pimpinan KPK kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Selain itu juga Kapolri juga sudah sampaikan bahwa penyidikan perkara ini di bawah atensi dari Mabes Polri langsung, sehingga pemeriksaan Firly ini sebagai saksi dalam perkara ini dilakukan di Mabes Polri. Glenis. Ya, Leo, hari ini akhirnya Firly memenuhi panggilan dari penyidik, dan setelah pemeriksaan hari ini apakah ada kemungkinan peningkatan status hukum pada Firly? Ya, Glenis dan saudara, tadi saya telah menghubungi langsung Wadir Tipikor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiasa ini, namun belum mendapatkan konfirmasi mengenai apakah nantinya setelah pemeriksaan Firly Bahuri ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sementara saat ini memang sedang berlangsung proses penggalian informasi atau keterangan Firly sebagai saksi dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Nantinya polisi juga akan melakukan gelar perkara. Nah, dari hasil gelar perkara ini, jika nantinya ditemukan bukti-bukti kuat yang menjurus kepada Firly Bahuri, tidak mungkinan nantinya Firly Bahuri juga ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini Firly masih berstatus sebagai saksi dalam dugaan kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Sebelumnya memang Firly tidak memenuhi panggilan penyidik dari Polda Metro Jaya sebanyak 3 kali, yaitu pada 20 Oktober, 7 November, dan juga 14 November lalu. Firly berhalangan hadir pemeriksaan pada Selasa lalu ini karena jadwalnya berbarengan dengan pemeriksaan di Dewan Pengawas KPK. Namun Firly juga pernah diperiksa di Bareskrim Polri dalam kasus yang sama ini pada 24 Oktober 2023. Kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo ini sudah dalam tahap penyidikan sejak 6 Oktober 2023. Penyidik dari kepolisian juga sudah memeriksa sebanyak 96 orang, yang mana ada tambahan 2 orang saksi yang berasal dari pegawai KPK. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Leo Taufik atas laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri.